Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Safari Ramadan ke Kabupaten Pamekasan, Madura, Rabu, 12 April 2023. Kedatangan AHY disambut oleh ribuan warga Pamekasan yang berkumpul di Taman Monumen Arek Lancor Pamekasan. Selain itu juga disambut tetabuh musik daul dari berbagai grup se-Madura. Setiba di Taman Monumen Arek Lancor Pamekasan, AHY berjalan kaki sembari menyalami setiap masyarakat Pamekasan yang menunggu kedatangannya. Mulai dari abang becak, emak-emak, anak muda dan para orang tua. AHY tampak mengenakan baju berwarna biru khas Partai Demokrat, mengenakan kopiah hitam dan mengenakan sarung batik. AHY mengaku bahagia bisa datang kembali ke Madura khususnya ke Kabupaten Pamekasan. Ia takjub bisa merasakan gegap gempitanya acara sore ini di Taman Monumen Arek Lancor sembari menikmati festival musik daul khas Madura. Di start dulu untuk para peserta musik daul, kita start dulu. Musik daul semuanya stop dulu. Kami harap semuanya musik daul stop dulu. Musik daul untuk stop dulu. Stop dulu. Daul, daul laskar nada stop dulu. Oke, kami akan mengundang Bapak Ismail untuk sedikit menjelaskan tentang lomba yang sudah dilaksanakan dengan edisi bulan Ramadan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ketua Umum Mas AHY, musik daul ditahan dulu ya. Musik daul ditahan dulu. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Mas AHY, selamat datang di Kabupaten Pamekasan, Kota Gerbang Salam. Yang saya hormati Bang Sekjen beserta seluruh rombongan. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.